Tiga kereta. Satu. Sebelum kita main,
Sama berdoa dulu. Nah, kenapa kita harus berdoa? Karena kita orang Islam. Betul. Kenapa kita harus berdoa? Apalagi coba? Karena biar disayang Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berdoa dulu. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau berdoa itu sikapnya harus siap. Ya, kita mau membaca apa ya Bu Dede ya? Membaca Al-Qur'an, membaca apa coba? Baca doa, doanya apa coba? Siapa yang tahu nih? Kakak Akila, Kakak Eska, kalau pagi hari baca apa? Ayo, Apika. Ibunya kelamaan ya? Apa coba? Ayo, Keri, apa? Berdoa di pagi hari. Iya. Sekarang yuk, bersiap. Sudah siap? Kira-kira setelah berdoa kita nanti mau main. Main apa ya kira-kira ya? Sebelum bermain kita mau berdoa dulu ya. Bersiap. Berdiri. Yang memimpin hari ini ada pemimpinnya nih. Alif pemimpin. Kaki enggak rapi. Ayo, kaki enggak bisa jadi pemimpin pun ya. Kakinya masih goyang-goyang. Ya, iya. Bantu teman-teman ya Keril ya. Siap. Siapa ya? Bu Nani atau Bu Dede? Kucing nih. Kucingnya kecil aja, Bu Nia. Oh,
yang jadi kucing Bu Dede, yang jadi tikus Bu Nani. Nanti Bu Nani dikejar. Nanti anak-anak kita bantu ya, tikusnya jangan sampai ketangkap. Kita tutup pintunya. Kalau kucingnya mau tikusnya ngobrol, kita buka pintunya. Ya, coba ya, coba ya, kita coba. Jadi banteng. Ya, jadi banteng boleh. Aku sama banteng. Ya, boleh. Oh, ada tanduknya. Iya, tadi Bu Rizka bilang yang jadi kucing yang kecil. Coba Mbak Keril, yang kecil Bu Dani atau Bu Dede? Yang kecil siapa? Mbak Keril. Yang badannya kecil. Ayo, Mbak Keril, tuh. Yang kecil Bu Dani atau Bu Dani atau Bu Dede? Siapa Bu Rizka lagi tanya? Akila. Yang kecil Bu Dani atau Bu Dede? Yang kecil. Jangan sampai ketangkep.